Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bersama Bapak Agung. Bapak Agung. Alamatnya sendiri di mana nih, Pak? Desa Muktisari. Desa Muktisari, Kecamatan? Kecamatan Tapung. Kecamatan Tapung. Kampar. Oke, Kabupaten Kampar, Riau. Kalau ini sendiri apa namanya, Pak? Sandria. Ini umur berapa hari semai? Saya masukkan ke dalam apa ini? Netpot ini hari Senin, berarti Senin malam ini Senin saya malam. Masukkan. Ini udah berapa hari? Ini hari Minggu. Satu minggu. Tujuh hari. Sandria umur 7 hari. Yang di atas ada pacoy juga, Pak? Ya, ada. Ini kendalanya cuma karena di pinggir jalan, jadi terlalu kencang angin. Iya, ini makanya roboh semua kalau kendaraan itu kencang anginnya itu pasti. Oke. Dari pengalaman pertama karena sudah 2 minggu tanam itu serangan hama. Itu apa? Yang kutu kebul yang putih. Semut kecil-kecil itu. Oh. Di daun ini rupanya. Nah, inilah terus saya apakan kasih solar di apa industrinya sampai sekarang aman. Oh, berarti dia manjat dari bawah, Pak? Iya, ya? Manjat dari bawah. Nggak tahu saya tadinya. Hmm. Terus saya siasati inilah seperti ini. Iya. Pakai apa ini? Solar. Berarti kalau hama belalang, hama apa nggak ada, Pak, ya? Belalang nggak ada. Tapi tetap ini yellow trap. Baru tadi saya pasang. Iya. Tapi hasilnya efektif nih, Pak. Iya, itu. Ini baru 1 hari pasang tapi hasilnya efektif. Jadi ini memang sebenarnya untuk mengendalikan seperti ini minor leaf ini. Minor leaf. Ya ini. Ya oh kan? Yang itu Pak penyebabnya? Bukan, ada dia jenisnya dia kakinya agak panjang. Ini dia menyerang daun seperti ini. Apakan? Saya jadikan satu ini. Gimana, Dek, kalau saya buat 4 macam ini tanaman? Kalau untuk jenis-jenis sawi-sawian aman, Mas, katanya. Itu nanti kailan, terus apa itu kale. Nah itu letusi kan berbeda itu nutrisinya berbeda, kebutuhan nutrisinya ya, berbeda. Letusi itu berbeda, ada sendiri nutrisinya katanya. Itu berbeda. Kalau mau dicampur, inilah dikasihnya. Ini selada apa ini? Selada brando. Dia nanti membentuk crop kol itu seperti kol Iya. Menutup begini nanti. Bulat dia. Bibitnya juga dari sana? Iya, dikirim adik. Coba ini lagi tren katanya di Jakarta dia. Kalau ini memang karena umurnya dia lebih lama. Ini 45 hari. Oh, ini 45 hari. 45 hari sama ini. Apa goda? Ya, pagoda jenis selada ini. Lama dia. 45 hari, Pak, ya. Kalau ini kan cepat dia pertumbuhannya. Ini katanya 14 hari. Pertama itu yang bagus memang serempak dia kan, karena pacoy semua ya rata. Ini sebenarnya kalau petandon ini harus ditanam sebenarnya untuk apa, dia menetralkan pH. pH itu stabil, dia menstabilkan pH. Tandon harus di tanah itu yang lebih baik. Makanya saya yang buat yang pertama ini saya rendam dalam air ini, saya masukkan ke air. Iya. Nah itulah saya coba. Tapi memang hasilnya ya lebih bagus sih. Dia nanti pertumbuhan akan lebih rata. Bisa merata. Ini kelebihan apa? Iya, jadi kelebihan. Nggak ada bahan lagi. Sayang mau dibuang. Iya. Biarlah di situ. Tapi terlihat perbedaannya, Pak, ya? Jelas. Tapi beda. Sebenarnya bisa, Pak, menyiasatinya. Gantian sama yang ini. Gitu ya? Tukar-tukar. Iya. Cuman ya memang kerjaan gitu kan, minimal 3 hari sekali. Berarti ini masih belum jual, Pak, ya? Masih dikonsumsi sendiri lah ya? Masih dibagi-bagi? Yang pertama langsung jual habis. Langsung jual habis? Dalam 2 hari habis. Itu kalau buat penjualannya sendiri? Kami lihat di 2 netpot. Rata-rata 450-500. Dijual dengan harga? 10.000. Karena perkenalan. Pak Coy, untuk Pak Coy, tapi kalau untuk ini mungkin berbeda.
selada berbeda, sambalnya berbeda. Habis 2 hari habis. Habis. Ini sudah ada pemesan khusus ini, selada sama itu sandria. Sandria. Kalau Pak Coy belum. Soalnya orang udah ada pemesan. Soalnya kemarin orang udah coba ya. Jadi kepengen karena ada yang beda gitu Pak. Iya. Pengen ke sandria lagi. Tapi ini emang beneran kayaknya teman-teman yang di Riau belum ada yang nanam sandria. Ya ini baru coba ini saya. Kemarin baru kasih tahu apa perkembangannya. Ini udah bagus. Udah bagus mas. Alhamdulillah aja dapat.